Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita sebuah rumah dan beberapa kenderaan mewah dianggarkan bernilai 1.6 juta ringgit milik tiga pegawai yang dikaitkan dengan kehilangan barang kes wang tunai berjumlah 25 juta ringgit. Antara harta yang disita ialah sebuah rumah di Selangor, dua motosikal jenis Ducati dan masing-masing sebuah kereta Mercedes-Benz dan Honda Type R. Rumah dan kenderaan tersebut dipercayai milik pegawai SPRM berpangkat penguasa kanan Grade 44 berusia 40 tahun. Penyitaan dilakukan susulan siasatan terhadap penguasa kanan berkenaan bersama dua lagi pegawainya berpangkat penguasa dan ketua penolong penguasa kanan. SPRM sedang melakukan dokumentasi untuk mengetahui asal-usul pemilikan semua harta itu memandangkan penguasa kanan terbabit dikesan hidup mewah melebihi gaji yang sepatutnya. Siasatan kini tertumpu kepada penguasa kanan berkenaan kerana dia antara individu yang bertanggungjawab menyimpan exhibit sesuatu kes yang disiasat, kata sumber, menurut laporan Mingguan Malaysia.